Pemirsa, di masa PPKM level 3, sejumlah aturan dilonggarkan termasuk di lokasi wisata dan tempat olahraga. Di banjir Kanal Timur Jakarta, warga beramai-ramai untuk beraktivitas. Petugas pun tetap mengimbau warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Aktivitas akhir pekan di banjir Kanal Timur Durensawit Jakarta Timur sangat berbeda di masa PPKM level 3. Kini BKT diramaikan warga yang berolahraga bersama keluarga. Beragam aktivitas dilakukan seperti bersepeda, lari, jalan santai di alam terbuka. Di samping kita juga dapat kesehatan, juga dapat murah meriah hiburan untuk orang-orang tua. Sepanjang jalan banjir Kanal Timur, petugas gabungan selalu berjaga untuk mengatur keramaian serta melarang pedagang yang akan berjualan. Jadi antusiasnya cukup lumayan ya. Sebagai ikan ya mungkin kalau kita sebut dengan kata-kata bercanda, kayak burung dilepas gitu kan, cukup ramai. Namun untuk pedagang kaki lima maupun yang tidak bermasker, tetap kita tekankan wajib. Yang pedagang sementara ini kosong, takut mereka udah tahu. Tapi kalau yang masker, kalau yang tidak ada tetap kita wajibkan untuk menggunakan. Di BKT, warga sudah menggunakan masker dengan benar, namun jaga jarak sulit untuk diterapkan. Dari Jakarta, Daniswara, Ilham, dan Yulia, iNews melaporkan.